Sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Pertemuan keluarga pada minggu kemarin ternyata memang membawa hikmah yang besar bagi kehidupan keduanya, yakni Lesti dan Bilar. Bagaimana tidak, ternyata kedua keluarga, baik keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama sudah memantapkan hati dan diri mereka untuk mempersandingkan buah hatinya, yakni Lesti dan Bilar. Ya, Lesti kemarin sudah mendapatkan hadiah surprise berupa apartemen mewah dari Bilar. Ya, apakah anak kecil ini yang telah mengantarkan abangnya Ben Sekumbang ketika itu untuk menikah akan melamar si Dedek Lesti? Lihat betapa dia menikmati ketika memegang cincin sambil bermusyawarah dengan keluarganya. Ya, si anak kecil yang kini tumbuh dewasa itu yang mengantarkan abangnya untuk menikah kini memang benar-benar sudah siap dan mempersiapkan diri untuk mempersunting kekasih hatinya, yakni Lesti Kejora. Saat ini nampak Bilar sedang memainkan di tangannya, yakni cincin, sambil dia dan keluarganya membicarakan hal yang serius. Kita tidak tahu apa hal serius yang dibicarakan itu, tapi tangan Bilar tak henti-hentinya memegang cincin yang ada di tangannya itu, cincin mungil yang kemungkinan besar akan diberikan pada si Dedek Lesti. Ya, ternyata mereka sudah mempersiapkan hari spesialnya, hari spesial untuk mengikat janji, untuk mempersatukan dan mengikat kepastian di antara keduanya, yakni di antara Lesti dan Bilar dengan cincin yang ada di tangan Bang Bi ini. Bagaimana kira-kira ketika kalian mendengarkan kabar bahagia? Ya, surprise tentunya bagi si Dedek Lesti, kebahagiaan yang tak main-main, yakni sudah merasa sama-sama mantap. Dan kini Lesti pun sudah tak mengelak lagi dan menyebut Bilar sahabat-sahabat seperti kemarin pada minggu-minggu sebelumnya ketika ditanya oleh beberapa infotainment. Dia melakukan ya memberikan jawaban klise bahwa menganggap Bilar adalah sahabatnya, tetapi dia sekarang lebih memilih diam. Ya, itu berarti bahwa diamnya seorang perawat adalah iya. Diamnya Lesti dan keluarganya berarti menandakan bahwa memang mereka sudah sama-sama saling support, hubungan keduanya ditingkatkan ke jenjang yang lebih serius. Apalagi keciduk kemarin si Lesti ya tak sengaja di instastorynya yang hal itu akan dikirim ke Bilar terunggah dengan sendirinya saat dia memanggil sayang pada kekasihnya itu. Tak dapat dialahkan lagi. Dan kini dia pun sudah mafhum dan mengiyakan walau tak menjawab secara pasti bahwa hubungannya dengan Bilar memang benar-benar sudah semakin serius. Tinggal menunggu jadwal, tinggal menunggu penentuan hari baik kapan ikatan resmi pertunangan itu akan disegerakan.
apakah masih menunggu pandemi ini? Atau seperti isyarat keduanya yang selalu menyebut, yakni 21. Walaupun keinginan Lesti pada tahun sebelumnya, sebelum kenal dengan Bilar, dia pernah ditanya infotainment dan dia mengatakan bahwa dia ingin menikah di tahun 2020. Begitupun Bilar, dia ingin menikah di usia 23 hingga 25 tahun. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kabar terbaru keseruan pertemuan keluarga Bilar ini yang kemungkinan sedang berbicara serius mempersiapkan pertunangan keduanya untuk merajut janji suci melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni mengikat hubungan mereka berdua di atas pelaminan menikah tentunya. Oke, jangan lupa bagi kalian untuk selalu support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan tunggulah kabar terbaru tentang keseruan dan kegemoyan serta kekiutan mereka berdua. Tentunya hanya di channel tercinta kita ini. Dan pastikan juga bagi kalian agar tahu kegemoyan satu sama lain untuk tak lupa selalu memberikan komentar positif dan mendoakan mereka berdua segera dimantapkan untuk mengikat janji suci di pelaminan nanti. Semoga kalian diberikan rezeki melimpah serta kesehatan di tengah pandemi sekarang ini, serta kesabaran dan selalu mendukung Leslar kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.